An opportunity for local young football talents to test themselves in Europe and maybe catch the eye. Wordt het 1-1? Oef! Hendricks. All the roads we travel, the journey of our lives. Take another picture before we say goodbye. Arm in arm we're standing, standing side by side. Marcelino Ferdinand resmi menaikkan kontrak bersama KNS KD Insert dari Belgia. Berikut ini profil lengkap klub baru bintang timnas Indonesia tersebut. Marcelino menjadi pemain Indonesia teranyar yang merantau ke Eropa. Dia resmi bergabung bersama KNS KD Insert Rabu 1 Februari. KNS KD Insert saat ini bertanding di Divisi 2 Belgia, Challenger Pro League. Klub ini didirikan pada 12 Maret 1926 dan berbasis di Dinze, terletak di barat laut Belgia. KNS KD Dinze bermarkas di Burgemeester Van de Wiele yang berkapasitas 7.515 penonton. Saat ini KNS KD Dinze dilatih juru taktik asal Belgia, Marc Grosjean. Marcelino Ferdinand bukan satu-satunya pemain Asia Tenggara di KNS KD Dinze. Bintang muda Singapura Ilhan Fandi sudah lebih dulu direkrut pada 12 Desember 2022. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.